Hey guys, actually phone aku hilang. Sialah. Phone aku hilang dekat kolam akuatik eh. Aku tak jumpa. Aku just letak sini, lepas tu kita orang pergi sana, datang sini balik. Hilang. Macam manalah. Tak apa. Balik dulu. Aku tu kat kereta jap. Tadi masa abang ambil wig tu, abang ada nampak? Tak ada? Tak puas sana? Tak puas sana. Maksudnya ada, tak ada sebelum abang ambil tu lah. Tapi tak apa. It's okay. Masih bang. Cuk, cerita dia macam ni. Aku tengah training diving dekat kolam. Lepas tu aku letaklah handphone aku dekat tepi kolam tu. Dengan bodohnya aku pergi tinggal dan aku pergi dive. Dan bila aku naik balik, aku tengok phone aku dah hilang. Dah tak ada. Tapi disebabkan aku pakai iPhone, aku tak adalah gelabah sangat. Sebab aku tahu aku boleh cari balik iPhone aku tu and aku boleh detect dekat mana. Masa ni lah, aku naik-naik je aku tengok, mana phone aku? Hey guys, saya sambung balik vlog yang saya punya phone tadi hilang dekat pusat akuatik Shah Alam tu. And lepas tu saya terus balik ambil phone saya satu lagi untuk nak detect saya punya phone yang hilang tu. Kan? So bila saya dah detect, location dia kat sini, dekat residensi Alami Shah Alam. So ni lah rumah dia. Tapi kondo kan, so banyak sangat rumah. Saya pun tak tahu mana satu rumah. Cuma itulah, kepada siapa yang ambil phone tu, saya mohon sangat-sangat pulang balik. Sebab ada banyak kerja yang penting dalam tu. Kalau perlukan wang ke duit ke, saya sanggup bagi. Saya akan bagi duit untuk gantikan balik phone tu. Sebab tu kerja saya banyak dalam tu. Gambar-gambar, video, benda-benda yang penting kat dalam tu memang saya perlukan untuk saya nak selesaikan kerja saya. So Kalau siapa-siapa ke yang ada adik-beradik yang tertengok ke video ni ke, yang duduk dekat residensi Alami kan, tolong pulangkan balik. Beritahu. Tak apa doh, pulangkan balik macam biasa je. Sebab saya nak pakai. Lepas tu dekat Shah Alam. Ni saya kat sini sekarang. Phone kas saya kat dalam ni. Dalam ni je. Tapi saya tak tahu rumah mana satu lah. Sebab rumah banyak. Kalau macam rumah teres ke apa ke, senang lah kita nak cari kan. Tapi itulah, pada siapa-siapa yang ada tu, sama-sama tolong doakan lah. Terima kasih eh. Saya dah tak larat dah ni. Jumlah balik, saya nak tidur. Semoga siapa yang tolong saya tu dimurahkan rezeki eh. Siapa yang ambil phone tu, saya minta tolong balik pulangkan. Saya nak pakai ni. Saya tahu awak duduk sini. Kat sini je. Awak kalau awak curi iPhone pun tak boleh buat apa-apa. Memang dah lock lah, tak boleh nak buka pun. Tak ada untung apa-apa. Kalau jual pun tak siapa nak beli sebab iPhone lock. So tolong pulangkan balik je. Dah lah, saya bayar belum-belum tak habis lagi tu. Terima kasih eh. Jumlah. Terima kasih guys. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum. Korang stay tune for the next part. Macam mana saya kejar orang yang rembat saya punya iPhone ni, dan macam mana saya dapatkan balik semula iPhone saya ni. Nampak macam tak boleh dapat kan. Tapi sebab saya boleh detect pakai iPhone saya yang lagi satu, saya pergi dapatkan balik saya punya iPhone ni. Korang stay tune okay. Next, jom tengok apa yang saya buat.